Jadi pohon ini yang saya cari. Kok ada yang aneh? Ada yang aneh di sini, Mas. Sing namanya pohon dungu mriki tapi. Ya pokoknya lingkungan mriki kan. Oh, nggih. Ada kanca kula mriki dengan aneh itu. Kompet. Jaran, kompet jaran. Pulau Jawa ini terlalu banyak kisah. Di balik desa kecil ini juga ada cerita. Karena saya penasaran, langsung saja saya berkunjung ke TKP. Kebetulan saya bertemu dengan seseorang yang sedang ngoseh arit, dan saya akan bertanya-tanya tentang kisah apa yang ada di balik desa kecil ini. Setelah saya mengumpulkan banyak informasi dari warga setempat, saya langsung melangkahkan kaki bergantian kanan dan kiri untuk menuju lokasi. Sampai di lokasi, saya bertemu dengan seorang arit dan saya bertanya-tanya seperti ini apa jelasnya. Di kebun tebu ini, di depan saya ini namanya orang-orang menyebutnya dengan Poh Undung. Jadi lokasi ini disebut dengan Poh Undung. Saya juga ada Mas Andi, Mas. Ini namanya apa, Mas? Poh. Poh Undung. Poh Undung itu apa artinya, Mas? Mungkin peribahasa itu Poh Undung itu, poh itu ada sebuah pohon. Undung itu tempatnya agak tinggi. Jadi di sana datarannya di Oh, geneng gitu ya. Iya. Oke, Mas, matur terus, Mbak Nuwun. Ini ada juga dibangun gubuk ini sama orang. Jadi Poh Undung itu mungkin buat kepoh gitu ya. Dan tempatnya tinggi. Dulu saya kesini belum ada ini. Di sini saya belum waktu itu belum ada tebunya ini. Ini sudah tebu-tebu. Sing iku Mas ya. Iku ya. Mas Andi. Mas Andi. Kok ada yang aneh di sini? Kok ada yang aneh? Ada yang aneh di sini, Mas. Anehnya, Mas. Ini kok pada sempal ngono lho. Kena petir iku, Mas. Hah? Mana kena petir. Dan bawahnya itu seperti didek-idek ngono lho. Ini sore aneh sekali ya.
seperti diulus-ulus ngono lho. Ya kan? Oh, dibuat latihan. Oh, nah. Kayak nek weder. Terus atasnya itu padha semal-semal kabeh. Ya. Lah ngisori kok koyo mari mumet-mumet ngono lho, wong mumet-mumet. Oh, aneh. Aneh yo yo. Yo aneh yo. Asli Mas aneh. Ngisore bekas di muter-muter yo. Iki koyoke gawe campur latihan. Ya. Nah, atase latihan gitu ya. Dhuwure kok padha sempal kabeh. Kaya kena sempal. Kaya kena petir ya. Ya lur. Yo wit iki Mas, nek jarene gak kena dipindah yo gak kena. Dirobono menurut info warga sekitar. Kalau dilihat pohonnya itu sebesar ini ya. Ya ini ada sempalan-sempalan dari rantingnya ini. Ini rantingnya sempal. Tapi anehnya kalau ini pernah katanya pernah apa alat berat itu dicongkel, Mas. Katanya enggak bisa. Jadi dicongkel alat berat enggak bisa ya? Enggak bisa. Terus alat beratnya pretel. Info warga seperti itu. Saya yang bertanya-tanya ini sebenarnya kenapa kok pada pretel? Nah ini bosku, ini kemarin ada yang memberikan informasi ada pohon ini nggak bisa ditumbangkan meskipun menggunakan alat berat ini pohonnya. Tapi ini kayaknya kayak kena petir ya. Tapi masih bagian masih utuh. Ini di areal Kedung Adem, Bojonegoro. Ini benar-benar ada. Bahkan cerita seperti ini, pohon-pohon seperti ini di daerah-daerah lain itu juga ada seperti ini.